double-digit thousand. I got brides in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and scams. Getting the licks in the band. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Repali Putra di channel Team for Gamers. Dan kali ini kita bakal bermain Clash Royale mod atau Clash Royale palsu atau CR palsu atau Call Royale atau apa itu, atau setelah kalian menyebut apa, kalau gua menyebutkan Clash Royale mod. Oke. Di sini kita menggunakan Mega Knight. Apa ini namanya ya? Apa namanya ini? Balon jerangkung lah kalau bahasa Indonesia. Ini apa ini? Mesin terbang kalau bahasa Indonesia. Ini apa ini? Cannon gerobak. Gerobak cannon lah kita nyebutnya. Kita orang kampung, bukan orang Indonesia. Bukan orang luar. Dan kita langsung membuka draft case. Oh, kenapa tidak bisa buka? Oke. Kalau gitu kita langsung battle saja. Dan kita langsung battle. Kita melawan Fakr si pelatih. Oke, kita semoga sukses. Wow, di sini ada kuning. SpongeBob. Oke, di situ dia langsung keluarin itu dan gua keluarin dulu. Mega Knight. Wah. Cijijil. Boom. Boom. Kita langsung klon. Boom. Waduh. Kita langsung Rex Bill. Boom. 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 Kita mendapatkan tower kiri. Oke, kita langsung keluar mesin terbang di sini. Oke, kita tunggu. Boom. Hancur dan keluar itu. Oke, kita free spin. Boom. Ya, kalian berhenti pose. Jeez. Oke, kita tunggu. Kita langsung keluar ini teman-teman. Oke, di sini kita kalah ya. Sedih sekali. Mungkin kita kurang beruntung. Kita tunggu. Oke, di sini kita langsung membuka semua case. Ini, wow, tanda-tanda legendari. Kalian mendapatkan apa? Oke. Tuh. Sparky. Tornado. Speed Goblin. Kita buka ini aja. Cuman 3. Wow, legendary. Dan boom. Lumberjack. Kita akan membuka trap case. Oke, di sini kita mempunyai Knight dan Mirror. Kita ambil Knight. Oke, di sini ada Barney Jangkong dan Tornado. Kita ambil Barney Jangkong. Oke, di sini ada legendary. Kenapa legendarnya? Miner. Kalau kita pilih miner, kita mendapatkan extra gold 240.000. Kalau kita pilih fireball, kita mendapatkan extra gold sebesar 2.400. Kita langsung pilih fireball. Oke, di sini ada legendary lagi. Apa legendarinya? Dan kita langsung pilih saja baby dragon. Dan di sini kita langsung pilih goblin. Pilihan-pilihan yang sangat memuaskan. Really good. Kita buka free case lagi. Oke. Okay. Wow. Tidak ada legendary dalam free case. Oke, okay, kita bahkan membuka super magical case. Kita buka 4 games 72 Royal Giant. Dan ini kita mendapatkan apa lagi? Boom. Night Witch 46 Night Witch. Oke, kita bakal dapat legend lagi. Dan kita mendapatkan
Ice Visa. Kita buka lagi. Rexpear, Giant, Barbarian, Elite, dan Legend lagi. Grapia, Legend kesukaan gua ini. Oke, dan kali ini dan player Zep. Mantap, mantap. Oke, di sini gua bakal buat turnamen sebesar ya 10.000 games. Nama turnamennya Team War Gamers. Gamers. Oh, salah. Oke. Gamers. Ah, ini yang betul. Goblok. Oke, dan sini syukuran atas tembusnya video kelas Royal 1000 views. Alhamdulillah, wah syukurilla ya Allah. Ya Allah. Lah. Oke. Okay. Selesai dan kita langsung buat turnamen. Oke, okay, buat. Kita pasang kartu sandi dulu. Puasa jangan batal. Oh, tidak muat. Betel. Kita buat. Buat. Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Mungkin kita akan battle sekali lagi. Battle yang terakhir ya. Oke, kita langsung push saja sebentar lagi. Kalian pasti belum melihat Mega Knight, Balon Jerangkong, dan Mesin Terbang. Di sini kita akan langsung review semua. Kita sama-sama mengeluarkan Ice Golem dan Mega Knight. Kita keluarin juga Mega Knight. Kita keluarin Mesin Terbang. Boom, boom, boom. Oke, kita klon. Mantap. Kita Rex spin di sebelah sini. Boom. Loncatan nenek moyang si Kuang. Boom. Kita lihat dapat langsung trikon. Ini dia. Boom. Ha boom. Kita terus hiraukan sebelah sini. Kita langsung siap-siap menuju 7 elixir dan kuarin Ice Golem dan Cannon Meriam. Boom. Kita clone. Boom. Dan kita mendapatkan 3 point chance dengan sangat pasti. This is really good. I like this. Oke, okay, case langsung terbuka semua. I like this game. I very very like this game. Kita mendapatkan games lagi. Push. Coba game asli gue kayak gini. Gue ngadain turnamen setiap hari. Gue emang baik hati orangnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar tembus 1000 kali lagi. Dan kita bakal ngadain turnamen kembali. Oh iya, kemarin gue ngadain turnamen tapi gue nggak buat videonya karena gue lupa ya. Gue udah 2 kali ngadain turnamen tapi yang masih kecil. Yang ini gue ngadain turnamen yang kecil ini, 100 game untuk syukuran 1000 views, dan cukup banyak yang menang yang masuk ke turnamen itu tapi gua nggak record. Mungkin cukup sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay, thank you.